ISP lebih enak. Jadi di kita di blog seperti itu. Nanti di ISP dan kita juga di seperti itu. ISP ini dia, oh saya punya kelas C, kelas B, kelas A gitu ya. Dia di daftar, dia punya ID berapa aja di router dia dipasangin itu. Itu idealnya. Tapi kalau tidak ya sudah. Tapi paling tidak lebih baik kalau semua bahwa itu di router kita itu dipasangi itu tadi ingress dan egress router. Paling tidak itu bisa, semoga bisa membantu. Solusi yang lain, ini monitoring tadi kan sebetulnya kan kelihatan spike. Jadi kita bisa tahu bahwa komputer atau jaringan kita itu bermasalah, ya kan? Kalau kita tahu kondisi normalnya. Kuncinya kan itu kan ya? Loh, kita kena DDoS tahunya dari mana gitu. Tahunya kalau oh normalnya habis.